Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saskara Pratunisa Sunatu di channel YouTube aku Saskara Pratunisa dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari game lewat website. Jadi gini. Jadi selain kita bisa memainkan game di laptop dengan bentuk CD-ROM, tapi kita bisa juga mendownloadnya dengan web dengan lewat website. Tapi dengan syaratnya yaitu cari website yang paling aman itu supaya nanti pas kita menonton tidak muncul ancaman atau threat dan notifikasi virus ataupun ancaman, karena aku sudah mengalami ternyata ada virus, makanya saya mencegahnya dengan menolak penghapusnya ya. Nah, jadi misalnya kira-kira website itu tuh sebenarnya sebagai pengganti kalau misalnya tujuannya untuk menghemat uang untuk membeli CD-ROM seperti CD-ROM dan juga joystick. Kalau ini sebenarnya ya walaupun sebenarnya itu pada hakikatnya kita mendownload game itu bisa tadi bukan banyak sekali website-websitenya kecuali, tapi gak semua sih, ada juga yang bisa mendownload tapi harus dengan bayarnya cuma sehari aja. Nah, cara-cara untuk mencari game lewat website itu adalah yang pertama, yaitu pertama kalian buka Google Chrome di text bar Windows 7 ya. Gak bisa gak buka Windows 7, Windows 10 ataupun Windows 11. Terus kemudian yang kedua adalah kalian klik ketik alamat website seperti yang ada di deskripsi ya. Seperti ada yang ada di deskripsi video seperti contoh My Play City Games, terus Creepy Games, Tungkis Apokat Games ataupun alamat blog yang menyediakan game seperti Puli Biru 1 ya. Cuman kalau yang disebutin akun kagames.com ini sebenarnya juga merupakan website game yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita mendownload nih, kita kemunculan file-file yang nggak bakal bisa mainin gamenya, dia itu pasti mengandung virus. Kemudian yang ketiga adalah, dan yang terakhir yang ketiga adalah ketik judul game yang akan dicari dan klik kategori game dan lain dengan tab jika ditemukan. Jadi game yang kalian cari ini biasanya game ikut kalian apa aja, asalkan yang tidak mengandung file-file yang berbahaya ataupun sesuai, atau cari kategori gamenya mau apa seperti manajemen, arcade dan puzzle dan sebagainya. Oke, itu aja. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mendownloadnya ya. Jangan lupa seperti biasa untuk follow sebagai aku, komen di kolom deskripsi dan juga subscribe channel YouTube ini dapatkan info aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.